Duru Shefar Durdana Begum Shahiba adalah seorang putri Kesultanan Turki Utsmaniyah, satu-satunya putri Abdul Mecid II yang merupakan pewaris terakhir tahta Kekaisaran Utsmaniyah dan khalifah terakhir dari Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada masa pemerintahan ayahnya, Kekhalifahan Utsmaniyah dihapus dan keluarga mereka diusir dari Turki. Mereka sempat mengalami kemiskinan, lapar, dan hampir kehilangan tempat tinggal. Walaupun tidak bisa kembali ke Turki, namun putri cantik ini tetap bersinar dimanapun ia berada. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Duru Shefar Sultan lahir dengan nama Hatice Hayriye Ayşe Duru Shefar Sultan pada tanggal 16 Januari 1914 di Istana Çamlıca di Üsküdar, yang saat itu merupakan bagian dari Konstantinopel. Ketika Kekhalifahan Utsmaniyah sedang melewati fase terakhirnya sebelum digulingkan, ayahnya adalah Khalifah Abdul Mecid II, putra Sultan Abdul Aziz dan Hayranidil Kadin, sedangkan ibunya adalah Mehisti Kadin. Duru Shefar memiliki saudara tiri, Şehzade Ömer Faruk, dari pernikahan pertama ayahnya. Khalifah secara fungsi utamanya adalah pemimpin agama dan politik tertinggi dari semua muslim di seluruh dunia, dengan tujuan utama untuk mencegah ekstremisme dan melindungi agama dari korupsi. Namun sayangnya, dalam sesi terakhir dari negosiasi anggaran pada tanggal 3 Maret 1924, Wakil Urfa Şeyh Safet Efendi dan 53 temannya menuntut penghapusan khalifah dengan alasan tidak perlu lagi. Hal ini disetujui oleh mayoritas suara dan undang-undang didirikan. Dengan hukum yang sama, diputuskan untuk mengusir semua anggota dinasti Utsmaniyah. Meskipun Abdul Mecid II dan keluarganya kecewa dengan keputusan ini, mereka tidak ingin rakyat memberontak. Jadi mereka diam-diam pergi ke Katalca dengan mobil dari Istana Dolmabahçe pada pukul 5 keesokan paginya. Kemudian mereka naik kereta menuju ke Swiss. Setelah tinggal di Swiss untuk sementara waktu, mereka pindah ke Nice, Prancis pada Oktober 1924. Abdul Mecid II menjalani kehidupan yang tenang di Nice. Namun, awalnya ia mengalami kemiskinan, lapar, dan hampir kehilangan tempat tinggal. Kemudian, British Red Crescent Society yang bersahabat dengan Abdul Mecid II menghimbau para penguasa muslim di seluruh dunia untuk datang membantu Abdul Mecid II. Dibujuk oleh Maulana Shaukat Ali dan saudaranya Maulana Muhammad Ali, Mir Osman Ali Khan, Ashraf Shah ketujuh Nizam terakhir dari negara bagian Hyderabad India memutuskan untuk mengirim dana pensiun bulanan seumur hidup sebesar 300 pound kepada khalifah yang digulingkan dan tunjangan kepada beberapa individu dalam keluarga. Ketika Duru Shefar dewasa, ia dilamar oleh Syah Persia dan Raja Fuad I dari Mesir sebagai pengantin untuk ahli waris mereka masing-masing, Muhammad Reza Pahlavi dan Faruk. Pangeran Azam Jah, putra dan pewaris tertua dari Nizam Mir Osman Ali Khan, juga turut serta melamarnya. Pada tahun 1930, Şehzade Mehmet Abid, putra Sultan Abdul Hamid II dan Saliha Nasihahanim juga melamarnya. Namun ayahnya menolak semua lamaran itu dengan alasan Duru Shefar masih di bawah umur. Pada tahun 1931, ayahnya, Abdul Mecid II, mengatur pernikahannya dengan Azam Jah, putra sulung dan pewaris Mir Osman Ali Khan. Ayahnya meminta mahar 50.000 pound, yang menurut Nizam terlalu banyak. Atas intervensi Shaukat Ali, ia mengusulkan untuk menawarkan dengan mahar yang sama lamaran untuk dua putri langsung, putri Duru Shefar untuk putra sulung Nizam Azam Jah dan putri Nilofer, sepupu Duru Shefar, untuk putra bungsu Nizam, Muazzam Jah. Nizam langsung setuju dan mengirim kedua putranya tersebut ke Prancis untuk menikah. Sehari sebelum pernikahan, para pangeran tiba di Nice dari London
dengan kereta ekspres dan menginap di Hotel Negresco. Pada tanggal 12 November 1931, pada usia 17 tahun, Durushefar menikahi Azamzia di Villa Kahabesel di Nice. Sedangkan putra bungsu Nizam menikah dengan sepupu Durushefar, Nilofer. Koran-koran lokal penuh dengan foto-foto pangeran India ketika mereka tiba di pesta pernikahan, dengan tajuk utama seperti 1001 Malam dan Pernikahan Muslim. Setelah pernikahan, para pangeran membawa mempelai wanita dan rombongan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Setelah upacara keagamaan, pengantin baru pergi ke konsulat Inggris untuk menyelesaikan pernikahan sipil mereka dan mengesahkan perjanjian pranikah mereka, yaitu jika terjadi perceraian atau kematian suami, Durushefar akan menerima $200.000 sebagai kompensasi. Setelah perayaan di Nice, para putri dan suami mereka berlayar dari Venesia pada 12 Desember 1931 ke istana ayah mertuanya di Hyderabad, India. Mereka menaiki kapal laut Pilsna. Dalam perjalanan, mereka diajari cara memakai sari dan tata krama yang diharapkan di hadapan Nizam. Setelah mendarat di Bombay, mereka menaik kereta pribadi Nizam. Setelah mereka mencapai Hyderabad, sebuah perjamuan diadakan di Istana Chowmahala pada tanggal 4 Januari 1932. Mereka kemudian menetap di rumah masing-masing. Durushefar dan Azamzia menetap di Bella Vista, Hyderabad. Ia menerima gelar Durdana Begum dari Nizam dan menyandang gelar Yang Mulia Putri Berar. Pada tanggal 6 Oktober 1933, ia melahirkan putra sulungnya, Nawab Mir Barkat Ali Khan Mukharram Jah Bahadur, calon Nizam Hyderabad. Kemudian Nawab Mir Karamat Ali Khan Mufakkam Jah Bahadur lahir pada tanggal 27 Februari 1939. Durushefar tahu suaminya mempunyai banyak wanita simpanan, tetapi ia tetap membawa dirinya dengan anggun. Namun, perbedaan antara keduanya akhirnya menyebabkan pernikahan mereka berantakan dalam waktu 2 tahun setelah kelahiran anak kedua mereka. Setelah perceraian, Durushefar tinggal di Hyderabad selama beberapa tahun, kemudian pindah ke London. Durushefar adalah wanita yang sangat dihormati dan berpendidikan tinggi. Ia fasih berbahasa Prancis, Turki, Inggris, dan juga Urdu. Ia juga seorang pelukis dan penyair. Durushefar mendirikan sebuah perguruan tinggi junior untuk anak perempuan atas namanya di Yakutpura, Bakh-e-Sharan Ara, Hyderabad, dan Rumah Sakit Umum Osmania. Pada tanggal 4 November 1936, Durushefar meletakkan batu fondasi terminal pertama Bandara Begumpet Hyderabad dan dihadiahi peti mati perak. Ia juga meresmikan rumah sakit perguruan tinggi Ajmal Khan Tibia yang terkenal di Universitas Muslim Aligarh pada tahun 1939. Bersama sepupunya Nilofer, Durushefar menganjurkan pendidikan anak perempuan dan hak-hak perempuan. Mereka diberi kebebasan karena Nizam memuja kedua menantunya tersebut, yang sering ia perkenalkan sebagai permata istananya. Nizam juga mendorong keduanya untuk ambil bagian dalam olahraga, seperti tenis dan berkuda. Ia mengirim mereka tur Eropa sehingga mereka dapat memperluas pikiran mereka dan juga mengambil karya seni untuk museumnya. Kedua wanita ini dikenang sebagai wanita yang cantik, sosialita, ikon gaya, dan dermawan. Dengan kecantikan dan pesona mereka, etiket dan selera berpakaian, mereka mengubah lingkaran sosial Hyderabad. Durushefar juga dikenang karena mengajarkan kekuatan keheningan, serta mendirikan beberapa unit bersalin, sekolah, perguruan tinggi, apotik, serta rumah sakit di Hyderabad. Philip Mason, seorang pegawai negeri sipil India, menggambarkannya sebagai sosok yang berwibawa, menawan, dan berkulit putih bersih serta berambut pirang. Tidak ada yang bisa mengabaikannya atau meremehkannya. Sebaliknya, jika takdir menghendakinya, ia mungkin menjadi salah satu ratu besar dunia. Durushefar juga memastikan putranya, Pangeran Mukharram Jah dan Pangeran Mufakkam Jah menerima pendidikan barat terbaik di Eropa dan menikahi pengantin Turki seperti yang ia inginkan. Mukharram bersekolah di Eton. Bertahun-tahun kemudian,
ia dinyatakan sebagai pewaris tahta Hyderabad atas saran kakeknya dan menjabat sebagai ajudan kehormatan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1954, Durushefar menelepon Nilofer untuk meminta bantuan pemakaman ayahnya. Ia telah melakukan beberapa upaya untuk menguburkan jenazah ayahnya di Istanbul, tetapi tidak dapat memperoleh izin dari pemerintah Turki. Akhirnya ayahnya dapat dimakamkan di Arab Saudi di Al-Baqi karena mendapat persetujuan dari Saud bin Abdul Aziz Al-Saud, Raja Arab Saudi saat itu. Pada tahun 1983, Durushefar mensponsori Rumah Sakit Umum dan Anak Durushefar di Hyderabad di bawah perlindungan putranya, Mukarram Shah. Pada tahun 1990, Durushefar, putranya Mufakkam Jah, dan istrinya Putri Rain menghadiri makan malam Durban bersama dengan Komisaris Tinggi India dan Pakistan di London untuk memperingati 400 tahun berdirinya Hyderabad. Setiap kali Durushefar kembali ke Hyderabad untuk berkunjung, ia menarik perhatian banyak orang. Durushefar mengunjungi Hyderabad terakhir pada tahun 2004 dan meninggal pada 7 Februari 2006 di London. Kedua putranya berada di sisinya pada saat kematiannya. Ia dimakamkan di pemakaman Brookwood. Semasa Durushefar hidup, ia sakit hati dengan sikap pemerintah Turki terhadap anggota keluarganya setelah deklarasi republik. Karena itu, meskipun ia menjadi anggota keluarga kerajaan dan kekaisaran Utsmaniyah, ia menolak untuk dimakamkan di Turki. Karena pemerintah Turki juga menolak pemakaman ayahnya di Istanbul pada tahun 1944. Sekian kisah dari Putri Durushefar. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.